Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dedi Surjat. Di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di video saya sebelumnya tentang unscreen. Seperti pertanyaan ini, dan banyak lagi ya. Sebelum mulai, siapkan dulu dua aplikasi ini, KineMaster dan Keep to Video. KineMaster untuk memotong-motong video dan Keep to Video untuk merubah GIF menjadi video. Sekarang kita buka KineMaster. Lalu buat project baru. Upload video kalian yang berdurasi panjang, misalkan ini. Nah, durasi videonya 4 menit ya, bisa dilihat. Kalian geser ke depan, lalu potong video ini per 3 detik atau per 5 detik ya, karena unscreen itu hanya bisa memproses video yang berdurasi 5 detik. Agar memudahkan kita dalam memotong video per 3 detik, timelapse-nya kita lebarkan dulu. Agar proses upload ke unscreen-nya lancar, saya ambil 3 detik saja ya, karena kalau 5 detik itu agak terlalu lama untuk proses upload-nya ke unscreen. Di sini 3 detik pertama saya akan potong. Klik tombol gunting, lalu pangkas ke kanan. Setelah itu, checklist dan kita ekspor. Dan setelah selesai ekspor, kita kembali ke proyek sebelumnya. Lalu kembalikan proyek seperti sedia kala dengan menekan tombol ini. Lalu kalian klik layer. Klik gambar gunting, lalu pangkas ke kiri. Dan cari lagi 3 detik yang kedua. Oke, di sini saya klik layer, lalu pangkas ke kanan dan ekspor lagi. Setelah diekspor, kalian kembali lagi ke proyek sebelumnya dan kembalikan lagi video seperti sedia kala dengan menekan tombol di atas sini ya. Setelah itu kalian klik layer, klik tombol gunting lagi, dan kalian pangkas ke kiri. Ingat ya, pangkas ke kanan dulu, ekspor, lalu kembali, lalu kembalikan video seperti sedia kala, klik layer lagi, lalu tekan tombol gunting dan kalian pangkas ke kiri. Agak ribet, makanya agak pelan-pelan nonton videonya. Silakan kalian ulang-ulang video ini agar kalian paham ya. Ini prosesnya agak ribet soalnya. Oke, di bagian video ini akan saya percepat karena durasinya lumayan lama ya, dan mudah-mudahan kalian paham. Dan pastinya kalau misalkan kalian sering edit pakai KineMaster ini, kalian akan mudah paham ya cara memotong video per 3 detik, per 5 detik, atau memotong-motong video menjadi video pendek.
Oke, ini hanya sampel ya, contoh cara memotong video panjang menjadi video-video pendek. Jadi di sini saya sudah memotong sekitar 20 frame ya, satu framenya per 3 detik. Tapi nanti yang saya proses ke onscreen hanya 4 atau 5 ya, karena jaringan saya benar-benar jelek ini, maklum YouTuber kampung. Oke, kalau proses pemotongan videonya sudah selesai, kalian keluar dari KineMaster lalu masuk ke onscreen. Kalian upload satu persatu video yang kalian potong-potong tadi secara berurutan. Untuk teman-teman yang menanyakan bisa nggak upload video panjang ke onscreen, sebenarnya bisa, cuma onscreennya ini belum merilis untuk video panjangnya ya, jadi masih coming soon. Di bawah sini bisa kalian lihat ya. Oke, untuk proses upload ke onscreennya kalian harus berurutan ya, tinggal kalian lihat aja jam atau detik ekspornya di detik keberapa. Oke, untuk proses ini saya percepat juga ya, karena saya yakin kalian sudah mengerti ya cara upload video ke onscreen.
Oke, jika proses upload unscreen-nya sudah selesai dan sudah tersimpan di galeri, kalian buka aplikasi GIF to Video untuk merubah hasilnya dari GIF menjadi video, agar kalian bisa mengedit kembali di KineMaster. Caranya tinggal klik saja videonya secara berurutan kembali ya. Nah, ini seperti ini, klik saja lalu klik convert. Dan kalau sudah selesai, tekan OK. Lalu kembali, cari lagi video yang lain, convert lagi. Kalau sudah selesai, kalian tinggal cek dulu hasilnya di galeri. Nah, ini sudah ada ya, GIF to Video. Ini sebagai contoh, saya hanya memproses 4 frame dari video panjang tadi ya. Karena kalau di sini jaringannya agak jelek, jadi saya sebagai contoh 4 frame saja. Untuk menyatukan kembali video-video pendek tadi, kalian buka KineMaster lagi, lalu masukkan hasil dari video convert yang dari aplikasi GIF to Video satu persatu dan berurutan seperti ini ya. Dan ini teman-teman hasilnya sekarang sudah menjadi video panjang, bukan lagi GIF dan bukan lagi video pendek 5 detik saja. Oke, untuk kalian yang punya video panjang 10 menit atau 1 jam bahkan ya, kalau kalian mau ya tinggal kalian ikuti trik ini saja dan pastikan jaringan kalian stabil. Oke teman-teman, itu saja trik singkat dari saya, semoga bermanfaat dan kalian paham apa yang saya sampaikan di video ini. Untuk kalian yang belum mengerti, silakan tanyakan kembali di kolom komentar ya. Share video ini ke media sosial kalian agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.